kitab Sahrul Ratibul Haddad Imam Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Hasan bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi Afallahu Anhu Radiyallahu Anhu Ilan Gal Wa kullu ijtima'in yajtami'u fihi al-mu'minun li'ibadatillahi ta'ala yubahiyallahu bihimul malaikah wa yuzakkiruhum inda dhalika ma galu wa ma gala lahu wa ma galahu lahum wa rudda bihi alaihim kajtima'ihim bi dhikr au salati jum'ah au jama'ah au fi jihadin au fi sabilillah au fi wukufi arafah au majalisil ilmin nafin wa ghairi dhalik fafham hadihil ma'ani al-khasilah fil ijtima'i khasah wal fawaidul khasah fil ijtima'i lidhikri wala tahsulu ma'al impirat fa innahu ma rattabal masyayih ar-rawatib wa khalaqa dhikir illa lidhalik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan kita di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan kita di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan kita di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkan kita di majlis ta'lim, di majlis ilmu, majlis yang mana mengenalkan diri kita kepada siapa yang menciptakan kita, majlis yang mengenalkan kepada kita bahwasanya siapa yang telah memberikan rezeki kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada diri kita semua supaya kita selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita menyambung lagi dari pelajaran memahami daripada Sarah Ratibul Haddad, yang mana kita telah baca tadi, yaitu Ratibul Haddad adalah susunan doa-doa, kandungan-kandungan ilmu, kandungan-kandungan doa yang telah disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad melalui susunan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ratib tersebut dibaca untuk bersama-sama membacanya karena mengambil dari fadilah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya, itu mengambil dari hadis tersebut, tidaklah berkumpul seseorang ya di rumah dari rumahnya Allah, yaitu bisa juga dari majelis-majelis ilmu ya. Tujuannya apa? Berkumpul, yaitu tujuannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa berkumpul? Tujuannya yaitu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa berkumpul? Yaitu tujuannya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akan didapatkan fadilah ya, apabila kita berkumpul bersama berzikir akan kita dapatkan fadilah yang mana dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi berkumpulnya di situ dikumpulin juga oleh malaikat
berkumpulnya di situ, dibentangkan sayapnya oleh malaikat, ya, berarti di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkumpulnya di situ dinaungi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam fadilah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkumpulan tersebut juga ya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sipulan ya sedang berzikir, sipulan sedang beristighfar. Ya satu persatu nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan hanya ya kumpulan, tidak. Ya. Jadi satu persatu nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan. Ya, dibanggakan di sisi Allah yang mana ada para malaikat-malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan betul. Fadzkuruni azkurkum. Ya. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Ya. Di dalam hadis qudsi, ana jalisu man zakaroni. Aku akan bersama mereka yang telah mengingat kepadaku. Karena dari itu beruntunglah ya kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mulut ini yang tidak berzikir? Berapa banyak lidah ini ya yang hanya ya, berbicara ucapan-ucapan selain berzikir. Maka dari itu kalau orang yang bisa berzikir itu beruntung. Kenapa? Karena Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Kenapa? Karena Allah mengizinkan kepadanya untuk menyebut namanya. Ya. Allah izinkan kita untuk menyebut nama Allah. Jadi bukanlah ya dari kehendak kita, akan tetapi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita melihat sekarang, ya kita sudah besar. Ya, lihat juga sewaktu kita masih kecil. Siapa yang memberi makan kita? Siapa yang memberi ya minum kita waktu kita masih bayi ya, ataupun kalau sudah tua nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Nah itu kita mikir di situ bahwasanya ya kekuatan itu semuanya dari Allah. Bahwasanya kita mikir juga bahwasanya kita juga akan kembali kepada Allah dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini penjelasannya, fakullu ijtima'in, dan semua perkumpulan, yajtami'u fihil mu'minun, berkumpulnya orang-orang mu'minun, orang beriman, li'ibadatillah, beribadah kepada Allah, yubahi Allah, Allah banggakan, ya, mereka itu di hadapan malaikat, ya, pada malaikat-malaikatnya Allah, wa yuzakiruhum, dan diingatkan, ya, disebutkan mereka, inda zalik, ya, namanya satu persatu, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqalu wa maqalu lahum, apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya ya disebutkan juga, mereka ini sedang berzikir, mereka ini sedang beristighfar. Warudda bihi alaihim kajtimaihim fi zikrin ya fi zikrin au salatil jamaah ya, begitu juga sama ya dari perkumpulan-perkumpulan tersebut ada juga yang ya sama seperti ini beribadah. Seperti apa? Berkumpulnya kita dengan salat berjamaah. Berkumpulnya kita dengan salat Jumat. Atau berkumpulnya kita sedang ya menuntut ilmu, ya berjihad, ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Au fi wukufin Arafah ya, ataupun ya berkumpul sedang wukuf di Arafah ya, wa ghairi zalik, dan lain-lainnya ya. Faham hadhil ma'ani, pahamilah ini makna alhasilah fil ijtima'i khassah ya, ini khusus untuk di dalam perkumpulan ya, orang yang berkumpul berzikir ya maka akan mendapatkan fadilah yang mana telah dijelaskan dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wal fawaidul khassah bil ijtima', dan faedah-faedah yang khusus di dalam ijtima' lizikri, untuk berzikir. La tahsulu ma'al infirad, tidak didapatkan kalau untuk sendiri. Jadi didapatkan kalau kita berkumpul berzikir, baru didapatkan. Ya, tapi kalau untuk sendiri tidak. Fa innahu ma rattabal masyayikh, sungguhnya apa yang telah disusun ya, oleh guru-guru kita, ar-rawatib ya, wa halaka dzikir, ya, rawatib-rawatib dan juga perkumpulan berzikir, illa lidzalik, kecuali hanya untuk itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan fadilah yang mana tadi dikumpuli oleh para malaikat ya, dinaungi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma warada fi khususi kulli dzikrin ya minal fadail, dan juga dari hadis-hadis Rasulullah menghususkan setiap zikir-zikir dan fadail, bahwa hasilun aidan ya, juga didapatkan juga ma huwa hasilun fil ijtima', yaitu dihasilkan juga di dalam perkumpulan. Wa mahtassa bihil ijtima', dan apapun yang dihususkan di dalam perkumpulan, la yahsulu ma'al infirad, tidak didapatkan dengan sendiri. Ya, fafham, ya, pahami, pahamilah. Ya, jadi tidak didapatkan dengan infirad. Wala tazunnanna annal hal, janganlah engkau menyangka sungguhnya keadaan mujtami'un, berkumpul, keadaan munfaridun, yang sendiri, hayhat, ya, keadaannya laukana kazalik lakana fi sholatu aidan fi jama'ah wa munfarid sawa. Ya. Jadi jangan kita menyangka ya, orang yang berkumpul ya, perkumpulan itu halnya itu yang berkumpul bersama sama yang sendiri ya. Hayhatnya keadaannya itu ya, sama. Ya, tidak. Ya. Jadi orang bersama-sama berkumpul ya, sama yang sendiri ya, tidak sama. Ya, tapi ada kemuliaan-kemuliaan tersendiri. Kemuliaan orang yang berkumpul bersama, ya, kumpul berzikir, ya, kemuliaannya tadi ada ya, di dalam hadis tadi. Ada yang perkumpulannya sendiri juga ada, ya, kumpulannya orang sendiri, yaitu di rumahnya, ya, di kamarnya, dia berzikir, ya, dia sholat malam, ya, itu juga ada kemuliaannya. Tapi yang kita bahas di malam hari ini adalah apa? Ya, kemuliaan di dalam perkumpulan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sama. Ya. Sebagaimana ya lakanatis salatu aidon, sebagaimana salat juga. Ya. Fi jama'ah wa munfarid sawa. Ya. Kalau begitu salat berjamaah sama salat sendiri sama. Maka dari itu tidak bakal sama. Ya tidak mungkin sah. Tidak mungkin sama. Wa qad fawatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahuma. Sungguh telah membedakan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara keduanya, salat berjamaah dengan salat sendiri. Ya. Sebagaimana kalau salat berjamaah dalam hadis, tabdulu salatu fil jamaah ala salatil fardhi sab'un wa isruna darajatan. Ya, mengungguli sholat berjamaah kepada sholat sendiri yaitu berapa? Ya, 27 derajat. Ya, jadi orang yang sholat berjamaah ya, satu ya, yang sholat sendiri satu. Yang satu ini ya sudah mencapai 27 derajat. Yang ini cuma satu derajatnya. Ya, jadi jauh ini satu, ini 27 sangat jauh sekali. Ya, jadi sangat beda kalau orang yang berjamaah sama sendirian. Maka dari itu ya, para habaib ya, menganjurkan sekali jangan meninggalkan sholat berjamaah walaupun hanya berdua. Ya, walaupun hanya berdua. Ya mungkin kita tidak mampu untuk datang ke masjid setiap waktu dengan kesibukan kita. Ya. Ada yang
pergi ke pasar, ada yang ya mencari ya maisyah kehidupannya. Nah, tapi jangan lepas kita untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu ya akan disambut, dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna sholatnya. Walaupun sholatnya tidak khusyuk, walaupun sholatnya tidak hadir, akan tetapi diterima oleh Allah dengan hadir. Sebab apa? Sebab keutamaan sholat berjamaah. Ya, berapa banyak dahulu para habaib ya, apabila dia mau sholat itu ya panggil orang ya, dia ngajak makan, sudah selesai semuanya ya, orang itu mau pulang, tolong temenin saya sholat ya. Oh, tujuannya ngajak makan tadi mau ngajak sholat berjamaah ya. Ada yang lagi apa, ngupah orang lain ya, nih saya bayar kamu ya berapa, temenin saya sholat. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pahala fadilah sholat berjamaah. Ya, al-jama'atu rahmah. Ya, berjamaah itu adalah ya rahmah. Wa tafarruq azab. Ya, kalau kita berpecah belah itu azab. Jadi kita harus sama-sama. Ya, ini takunu shalatul munfarid min shalatil jamaah. Ya, salat ya munfarid sendirian dari salat berjamaah bi qadri juz'in min sab'ati wa isrin, yaitu 27. Payuma. Payuhuma, ya mana yang lebih baik? Yang sendiri dengan yang berjamaah. Idza arabta zalika ahabbu ilaika. Ya, jika engkau tahu itu, ya, maka engkau harus senangin itu. Ya, wa akhraja Muslim wa Tirmizi, dan di dalam hadis yang lain menjelaskan an Muawiyah, dari Muawiyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halgotin, keluar ya kepada halago, perkumpulan ya, melihat dari ashabnya, teman-temannya. Faqala ma ajlasakum, ya, maka Nabi Muhammad mengatakan, apa yang membuat kalian berkumpul di sini duduk-duduk? Qalu, maka mereka mengatakan, jalasna nadzkurullah, kami duduk sekarang sedang berzikir kepada Allah, wa nahmadu, dan sedang memuji kepada Allah. Faqala innahu atani Jibril, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, telah datang kepadaku malaikat Jibril, wa akhbarani, dan telah mengabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikumul malaikah, sesungguhnya Allah berbangga ya kepada kalian yang duduk di sini, membanggakan kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi hadzal hadis dalilun, ya, ini hadis dalil buat kita, ala ma taqaddam, apa yang telah terlewat, min natijatin qauli ta'ala raddun alaihim, inni a'lamu ma la ta'lamun, ya, yaitu apa, sungguhnya Allah itu lebih mengetahui kepada kita dan kita pun tidak tahu ya. Maka dari itu apa, sebaik-baiknya kita ya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti kepada orang-orang yang dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari sahabatnya, baik dari tabi'innya, baik dari tabi'in-tabi'innya, dan mengikuti para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala.